tolong Leika. Leika, tolong Leika. Tolong Leika, ini tompel jatuh. Leika, ini ayah di TV nih loh. Leika, Leika ini loh di TV. Ini loh di TV Leika. Ayah kenapa di situ sama tompel? Ini tadi tompel balapan sepeda sama ayah. Terus ada ayah curang, terus tompel jatuh. Sakit banget Leika, tolong Leika. Sini ya Leika ya, tolongin ya. Oke. Aduh, gawat, tampil dalam masalah. Aku harus jadi dokter. Aku harus ganti baju dokter. Let's go. Yeah. Nah guys, aku udah jadi dokter nih guys. Tuh dia, kece badan. Tampil, tunggu aku. Aku bakal kesana. Siap. Ya. Awas, awas, ambulan mau lewat. Awas. Dokter Leika tolongin ini. Apa kenapa? Ini sakit banget dokter Leika. Au. Iya ini dokter Leika gimana ini? Dokter Leika ini yang sakit dokter ini, Leika. Dokter, ini loh. Oh, itu ya saya cek dulu. Bentar saya kasih minyak kayu penuh. Salah dokter. Dokter ini dokter. Ini ada salah. Maaf dokter. Dokter tangan saya dokter. Biasanya kasih ini dulu baru dikasih betadine. Oh, au, au, au. Soalnya kan minyak kayu putih emang sakit. Au, 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 sakit. Sakit dokter aku nggak tahan. Dok, ini biar nggak banyak bising dok cepetan. Jangan dokter, dokter jangan. Bentar ya, bentar saya ambil dulu. Tompel takut dokter. Ini biar lebih mudah. Dokter jangan. Soalnya banget dokter. Lihat aku tuh bius dia, tapi kenapa ya dia gak itu. Ini, sekarang kita perbanin dok. Udah dok. Gawat ada kebakaran. Wah, warga, tunggu dulu ya warga. Sabar, Pak RT cari pertolongan dulu warga. Wah, tolong. Leika, tolong ada kebakaran Leika. Tolong. Leika, tolong kebakaran. Kebakaran Leika, tolong. Tolong Leika. Tolong ada kebakaran di belakang masjid. Tolong Leika, tolong. Aku mau lewat katanya.
Iya. Eh, Leka, ini tuh ada kebakaran. Warga panik semua. Seriusan? Iya, tolongin Leka, ayo. Ayo. Pak RT bantu dorong ya. Pak RT bantu. Panas, Pak. Pak RT. Tolong, Kak, pemadam Leka. Kak, ini nggak keluar, Kak. Macet. Sigi. Wah, akhirnya padam juga, Leka. Ini tadi yang bikin warga-warga panik. Tolong. Kenapa Leka nyemprotin Pak RT sih? Ya lagian Pak RT tadi manggil aku, ternyata rumah karus. Tapi itu tadi bikin panik warga, Leka. Yaudah, aku pulang dulu deh. Wah, siap mengadam, Leka. Tunggu dulu. Terima kasih pemadam Leka. Terima kasih bantuannya. Bye. Kecil banget deh aku. Gak tahu itu kan rumah kari. Ngapain manggil aku? Tinggal siapin air sebakok, tinggal disiram, udah. Mister Gondor baru pulang dari masjid ini. Ganti sendal kali ya. Tang ting tung kembang kuncup, mana yang bakalan dicup? Ini nih, colong aja nih sendal nih. Mumpung orangnya masih di dalam. Itu ada Mister Gondor, dia lagi nyuri sendal. Wah, aku harus langsung pakai baju polisi nih. Bilang dong. Ya, sama-sama. Ya udah, sekarang aku tangkap ya. Waduh, polisi mereka nih ngejar-ngejar nih. Tangkap polisi. Duduk. Sit down. Polisi Leka, polisi. Kok pakai sih tiba-tiba? Ini kenapa? Saya dipakein beginian. Berani-beraninya nyolong sendal. Saya nggak punya sendal bak lain, polisi. Aku tahu dari apa. Bikin aja dari karung sono, dibentuk gitu sendal, terus dikasih. Ribet kamu kerja. Susah banget. Aduh, kuat banget sih dia anak kecil deh. Anak kecil gimana? Udah, saya sini. Tuh bukan anak kecil. Sini. Kamu yang wadah asin kan? Dah, mau ikut gak? Yaudah. Tadi ke penjara ya ikutnya. Ya jangan dong kok. Yaudah katanya mau ikut, nanti dikasih. Yaudah, ya. Ya. Berangkat. Lemes besok seharian nolongin orang terus jadi polisi, jadi pemadam kebakaran, jadi ambulan. Astagfirullah. Waduh, ini kamu Leka. Leka kenapa? Tadi itu kalian berdua kan manggil aku. Iya Pak, tadi soalnya Tompel katanya itu sakit berdarah. Terus Leka kesana. Ya udah deh,
Ayah bantuin aja beresin. Iya, ya. Wah, hebat banget kamu sebagai penolong semua orang. Wah, keren kayak superhero kamu. Ya, udah bantuin berarti Leika bisa lebih tidur. Harusnya kamu harus ya. Hai guys, hari ini aku sama Tompel lagi makan es krim. Cara-cara makan es krim nih. Jilat. Kolnya dulu ini yang dimakan, terus baru es krimnya. Enak banget. Wow. Enak ya? Ya, ngilu gigiku. Aduh, sakit banget ini Leika ngilu. Udah, kalau gitu aku cari kita ke kemana? Dokter kandungan hamil. Sakit gigi kok malah ke dokter kandungan hamil gimana sih? Oh iya lupa, aduh. Maksudnya ke dokter gigi, yuk. Sekarang juga nih. Iya, aduh, bisa tapi nyembuhin. Ngilu banget iya, ini. Iya. Aduh. Aduh, tebal dikit lagi sampai. Aduh, Leika ini gigiku sakit banget. Ngilu rasanya. Aduh. Ini tempat dokternya. Iya. Dokternya udah nungguin tuh. Ayo temenin. Di dalam. Temenin. Enggak bisa. Aku harus duduk di sini. Aku takut ke dokter gigi. Dokternya baik kok. Nanti dikasih es krim. Dikasih es krim lagi? Aduh. Aduh, ini Bapak kenapa? Bu dokter. Ya, silakan duduk. Gigi ku ngilu banget abis makan es krim. Kamu digigit atau dijilat? Awalnya aku jilat. Ya. Terus kan saking enaknya gitu kan, langsung aku gigit. Saya cek dulu perutnya, boleh tiduran? Boleh tiduran yuk. Tiduran dulu ya. Sakit banget. Gigiku sakit. Aduh dokter, ini yang sakit gigi. Kenapa yang diperiksa tuh perut? Oke, tidak apa-apa kok bagian perut. Tapi pasti bagian sini sakit ya? Iya, kan aku udah bilang. Sudah, saya ambil dulu itu ya. Waduh, ada kulkas dua pintu nih. Operasi besar banget setinggi langit, cinta. Hah? Operasi besar? Ya. Besarnya seberapa? Besar banget. Seberapa? Banget. Ya sembuhin aku dong. Aku mau sembuh ini, aku gak mau sakit lagi. Tenang. Sebentar ya, dokter ambil alatnya dulu. Iya dokter. Banyak banget itu dokter, ini alat buat apa? Ini alat buat... Aduh guys, Tompel gimana ya? Tompel diapain ya sama dokternya? Pukul sampai dia berdarah, gak mungkin. Atau apa ya? Aduh, takut. Ayo dokter, mulai operasinya dong. Oke, mari kita mulai operasinya. Aduh. Wah. Aduh. Wah. Tompel, lihat nih. Kok
bisa ada tali di gigiku sih? Tompel, ayo dong cepet sembuh. Aku pengen kamu kaya dulu lagi. Oh iya guys, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya di klik sampai warna abu-abu. Kamu harus rajin sikat gigi ya, supaya kamu tidak seperti kayak tadi. Oke dokter. Gimana udah agak mendingan? Wah, makasih ya dokter Leka. Aku udah mendingan ini. Nah jadi Tompel, kamu harus setiap hari itu sikat gigi. Nanti kalau gak sikat gigi, nanti kayak tadi lagi. Mau? Tadi lagi ah, gak mau. Aku mau rajin sikat gigi deh kalau gitu. Tapi aku dapat es krim gak? Enggak. Wah, kok enggak sih? Besok operasi lagi, aku kasih es krim deh. Operasi lagi? Iya. Gak mau, aku sakit. Dikasih es krim, terserah. Dapat es krim? Iya, nanti aku kasih es krim. Makasih. Wah. Dasar tompel buket. Aduh. Ron kita jadi buket. Yeay, gigiku udah sembuh, Leka. Gimanain kamu giginya, dikroncal kepalanya atau dipotong? Aku tadi disuruh gini, gitu kan sama dokternya. Terus disodok-sodok gitu giginya. Tapi sembuh, katanya banyak isinya di gigiku. Makanya kamu tuh rajin sikat gigi. Jangan makan terus. Oke, kalau gitu aku bakal rajin sikat gigi. Aduh, mana gak ada pasien. Aku cari pasien, aku telepon dulu. Katanya 777-0. Halo, ada yang bisa saya bantu? Oh, ada bapak-bapak rambut putih. Ya, udah tua. Oh, sakit, batuk, pilek, pusing. Oh, yaudah, silakan masuk dulu ya, Bu. Pasien berikutnya. Ya. Kenapa? Suami saya sakit.
satu ya. Makan permen banyak nih mesti nih. Gara-gara dompet. Kok bisa? Coba lihat, A. Waduh. Ada yang lubang. Kenapa nih Leka nangis-nangis? Pel, gara-gara kamu nih dia makan banyak permen nih sakit gigi nih. Jadi gara-gara dompet. Dompet makan permen banyak juga bolong-bolong tapi enggak sakit nih lihatnya. Gimana kalau kita bawa ke dokter aja? Ini udah jam 12 malam juga. Gak tidur aja, bisa buat aja dulu ya. Besok pagi kita ke rumah sakit. Bunda juga ngantuk banget lagi. Lekanya udah tidur, Pel. Guys, ayah dan bunda mau istirahat dulu capek nih. Capek banget. Iya. Apa? Iya, kamu tuh. Jadian ya, Pel? Udah pagi deh suara ayam. Bangun udah pagi. Leka gimana ini? Pak, ini Leka nangis. Ayah, Pak. Masih sakit ini. Aduh gimana nih? Aku tahu Pak, mendingan kita panggil tabib Cina aja biar nyembuhin Leka. Ah, gak percaya lagi aku sama tabib Cina. Bunda punya kenalan nih di rumah sakit UII, dokter gigi anak, bagus deh. Siapa? Dokter gigi Mita. Oh iya, dokter Mita. Sabar Leka, ya. Tabib Cina aja biar cepat. Kamu jagain rumah ya. Aku mau ikut. Bunda di rumah aja ini gara-gara kamu juga. Ayo. Ganti baju dulu. Aku kok malah jadi pusing kayak gini ya. Nah, kita udah sampai nih. Sakit ya sayang. Sabar ya. Sakit. Pak, saya mau ke poli gigi. Titip mobilnya, Pak. Okay. Ternyata rumah sakitnya deket ya. Iya. Cepet ayah. Ayo. Sakit. Selamat siang, Bapak, Ibu, Adik. Dokter. Ini anak saya sakit ini, dokter. Ini kita masih di administrasi ya. Masih di administrasi. Saya mau ke poli gigi untuk pasien atas nama. Leika, kita sudah daftar online. Sudah daftar online ya, baik. Ini nanti dengan dokter Mita. Tempatnya? Tempatnya nanti di belakang admisi. Jadi lorong ini masuk, nanti terus belok kanan. Nanti ruangannya di sebelah situ. Selamat sore. Sore. Ayah sakit. Sakit ya, sabar. Dok, ini anak saya. Dok. Hah? Dok? Iya, sama-sama. Dokternya kok mirip Tompel? Saya itu dokter RSUII, kok dimirip-miripin Tompel? Dulu Tompelnya aja sama kok. Cepet dong. Ini kan saya udah kesakitan. Sakitnya yang sebelah mana ini? Oke, tunggu sebentar ya. Kok alatnya mainan? Coba, dulu. Mangap, Mangap sakit. Dok, udah langsung periksa aja deh di situ gimana. Tuh, ikut saya yuk. Kita jalan-jalan. Turun. Iya. Sekarang sakit. Tidurin di sini. Dok, jangan santai-santai. Ini anak saya kesakitan. Nah, kita tidurin aja di sini. Sini. Dok, yang bener dong.
Dok, ini kan pastinya terbalik. Bentar. Dok, ini anak saya udah kesakitan. Ya, lu sini aja. Kok jadi saya? Ini loh yang sakit. Bahaya nih. Dulu. Leka mau kemana? Takut. Anak saya jadi takut ini ke dokter gigi yang bener aja. Dokter mau ambilin suntikan, super. Langsung sembuh nanti, oke? Kalian tunggu aja di sini. Kunci dia. Dokternya aneh, gak mungkin. Ambil suntikan. Aku mau periksa nalan aku di. Periksa apa? Gigi. Nah, ini periksa jiwa. Ini pasien poli jiwa. Kamu bisa nyasar sama sini kenapa? Aku tuh butuh hiburan. Hiburan. Di rumah udah ada PlayStation juga. Ayo. Berarti ini ada pasien dari poli jiwa. Iya. Dia gini. Dia gini. Saya minta maaf ya. Ini dia tuh cita-citanya jadi astronot. Apa nyambungnya? Gini mainnya. Roket. Aku suntik. Nah, gitu. Udah jangan. Waktunya minum obat. Ya, mau jadi dokter. Obat-obatan itu udah separuh. Ma, nanti kalau udah gede jadi dokter, tapi nggak boleh gini. Biar nggak gini, minum obat dulu. Aku juga sakit. Pantesan tadi meriksain Leka tuh mah pakai mainan. Ini kayaknya kita salah ruangan ini. Ada-ada aja dokter tompel. Kita cari dokter gigi nih tadi sebelah aja yuk. Ayo. Nah, ini udah bener. Halo dokter Mita. Halo Leka, silahkan duduk. Sore. Ya, gimana Leka, giginya sakit? Sakit. Kenapa? Banyak makan manis? Waduh. Biasanya kendala anak kecil itu apa aja, Dok? Oh iya, Leka udah pernah ke dokter gigi? Belum. Nanti kita cek giginya. Mau? Oke, mau, Dok. Oke, kita main di sana yuk. Ayo, ayo Leka. Oke. Kita periksa di sana yuk. Oke, di sini ya. Ah, Leka diperiksa nih. Leka periksa gigi. Leka duduk sini, Bu Dokter ganti APD dulu ya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Guys, nih Leka udah di kursi gigi. Siap diperiksa sama Bu Dokter. Giginya. Oke. Kita mulai. Kita lihat gigi Leka. Udah siap? Udah. Oke, kita naikin ya. Tuh, asik kan? Bisa naik. Keren. Sekarang kita lihat gigi Leka yang suka makan permen. Coba Wah, ini gigi Leka lubang. Karena lubang makanya sakit. Karena permen yang dimakan Leka itu diambil sama kuman. Gitu. Mau dibersihin dulu? Boleh. Oke. Takut gak Leka? Leka deg-degan gak? Leka deg-degan. Ini, coba tangan Leka mana? Giginya dicuci. Wah. Dicuci. Ayo mau gak ya? Dicuci guys, giginya guys. Biar bersih gitu ya. Karena di situ banyak kumannya. Kita bersihin giginya ya. Oke. Nah. Guys, dibersihin dulu giginya. Leka hebat, gak takut. Oke, ya kita bersihin yuk. Oke. Gini ya. Dingin? Sakit gak? Enggak dong. Tuh, enggak sakit kan guys, ke dokter gigi. Seru ya. Seru banget. Oke. Enggak ada yang sakit, enggak ada yang serem. Tuh, enggak ada yang sakit, enggak ada yang serem guys. Di rumah sakit UII sama dokter Mita nih. Wow. Mantap. Udah. Hebat. Leka hebat. Nah, gimana Leka? Sakit lagi. Oke. Kamu enggak takut? Enggak dong. Wih, hebat. Mantap. Nah,
ini Leika kalau nanti di rumah gosok giginya seperti ini ya. Maju mundur, maju mundur. Cantik, cantik. Seperti ini. Oh, begitu. Yang bawah juga sama gitu ya. Oke, sekarang Leika dikasih obat dulu ya. Nih, jangan ngeyel, jangan suka makan permen sama coklat. Gitu biar gigi Leika lebih bagus. Makasih, Dok. Sama-sama. Dok, ini berarti udah selesai ya pemeriksaannya, udah, Dok? Udah, Leika pinter sekali, hebat sekali. Kita harus rutin per 6 bulan periksa gigi. Betul, betul. Sampai ketemu lagi, Leika ya. Oke, Dok. Oke, dokter. Sampai ketemu lagi. Akhirnya udah selesai kita periksa ya, nih. Udah selesai. Mantap. Oke. Nah, Leika, seru nggak tadi diperiksa dokter Mita? Seru lah. Pokoknya kalau kalian mau periksa gigi, langsung ke dokter Mita di rumah sakit. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Cuman dibersihin. Karena kamu udah pintar, nih ada mainan. Jadi Leika nggak bosen di sini. Nggak bosen nih. Di rumah sakit aja udah ada mainan. Lo kecantol Leikanya, guys. Gimana berarti udah sembuh ya giginya ya? Udah, guys. Jangan takut ya ke dokter gigi. Dokter itu baik kok. Terus nggak sakit. Leika aja berani ke dokter gigi rumah sakit. Oh, iya, iya. Mending. Iya. Besok mau sakit tambal. Dikira mobil baru. Kan nggak sakit juga. Kan nggak sakit. Ini kita mau. Kasum tua bika aman tua ala rizkika aktor tuh biroh matika ya rahmarohimin amin. Bentar aku kurang nasinya. Itu Ompel berbagi. Ompel kok nasinya dihabisin? Habis guys. Ini ada apa? Sop juga ya. Udah ya. Ompel, sabar Ompel makan nanti kamu keselak. Pel, ayamnya mana? Ayamnya kan buat ayah. Ya ayamnya, mau tempenya kok diambil sama Leika terus sih. Pel. Pak, sayurnya Pak, aku bentar Pak. Aku lapar banget ini soalnya. Ini sayur apa nih? Pel. Pel. Ini taunya kok lebih kuning. Kerupuknya dong Mbak, minta tolong. Kerupuk. Kok kayak orang kesetanan sih dia tuh. Kita makan apa ya? Lauknya udah pada dimakan. Uangnya belum aku. Pel, istighfar Pel, nanti kamu bisa sakit perutnya. Kita makan nasi doang ya. Ya Allah, kita baru buka puasa hari pertama. Makan apaan? Ini cuma sayur sama ini doang. Lu makan semuanya. Ya sudah yuk, kita sholat marib aja dulu lah. Aku jadi gak nafsu makan ya. Kita sholat marib dulu yuk, sayang gak? Udah Pel, dimakan sana. Wah enak banget loh. Sokot. Banyak banget buka puasa. Allahu Akbar. Wah enak sekali ini. Masakan bunda emang enak. Mantap. Kok habis aja gini airnya. Gimana ya? Aduh. Leika, tolong. Aduh. Tiba-tiba begini perutku. Aduh. Ayah, bunda. Allah Akbar. Assalamualaikum. Kita berdoa dulu yuk. Ya Allah, semoga keluarga kita selalu dilindungi. Amin. Dan selalu diberi kesehatan. Amin. Leika, aduh. Leika. Aduh sakit. Ayah, bunda. Ya Allah, ya Robi, semoga Leika menjadi anak yang soleha. Tolong. Leika, kamu dengar sesuatu gak? Saya minta tolong. Ya Allah, semoga Leika menjadi anak yang soleha. Ya, ya.
Tolong. Kenapa? Tolong, Leika. Kenapa, ada. Kok perutnya belendungnya? Tolong. Perutnya gede, ya. Ya nggak mungkin lah, cowok melahirkan. Makanya kamu harus nunggu maghrib. Iya. Sholat berjamaah malah makan, jadi kena azab deh. Kamu nggak boleh rakus. Terus kamu harus tidur biar lapernya juga hilang. Udah sakit banget Leika, tolong. Baru puasa. Bawa ke rumah sakit Leika. Bawa ke tabib Cina. Ya, ya, ya. Tabib ke rumah sakit aja. Ya, ke tabib Cina aja. Yang nggak punya uang. Tabib aja udah. Udah ya, kita gratis aja. Nana. Tadi ya kan aku kan lagi sholat, tiba-tiba aku ngedenger suara tompel. Terus kita bawa deh ke sini, tompel bisa nggak disembuhin? Seperti ini nih kronago, skenario Kenapa lagi ceritanya? Kita lagi sholat maghrib. Yeah. Nah. Tiba-tiba si tompel ada. Terus tiba-tiba perutnya udah kayak gini. Buka puasa, dia udah gak sabar. Aku tadi kelaparan tadi. Nah, ini sekarang dulu ini. Bintang kecil. Bintang kecil. Di langit yang tinggi. Di langit yang tinggi. Udah sembuh-sembuh. Amat banyak. Amat banyak. Bagias. Kalian harus menemukan teman saya. Ini kalian. Kalian harus menemukan teman saya yang berada di barat. Kalian harus pergi ke barat. Epeng mana Epeng? Belum aja sembuh. Ini benda kosnya tinggi ini. Enggak ketemu aritmatikanya, enggak ketemu aritmatikanya, kalkulatornya enggak ketemu. Ketemu. Yuk, ini kasihan nih. Katanya mau disulap. Ya, sulap pergi lah ya. Aduh, tolong mereka. Giginya kuning. Dokter Leika maksudnya. Iya, Dokter Leika. Wah, bagus tuh. Bim salamin, abrakadabra. Tak kirain manggil Dokter Leika, ternyata cuma telepon. Apa, Pel? Halo, Dokter Leika. Halo, dokter. Kamu manggil dokter apa nyanyi sih? Mendingan aku kesana aja biar manggil kesini. Dokter Leika. Dokter Leika. Leika. Lagi dipanggilin dokter. Ini kalau ini dokter beneran. Mana sini dokternya nggak nyampe-nyampe sih? Dokter Leika. Dokternya. Dok, tolong dok, mendekat sini dok. Minumnya nggak ada pak? Ada nanti kalau udah nyembuhin. Pak, ini dok, periksa ini. Karena ini kayaknya terlalu lama untuk dioperasi, saya suntik saja. Jangan. Pingsan. Iya, emang seperti ini pak, untuk proses.
Tompel. Dok, gimana nih, Dok? Wah, Dok, kayaknya ini ada ini yang lain. Ini apa? Ini apa? Pasien. Pasien yang lain. Jadi maksudnya ini terus sembuh enggak? Sembuh tapi tunggu 4 menit. Sampai gimana, Dokter? Maaf ya, saya enggak tanggung jawab. Wah, Dokter! Gimana nih dokternya enggak tanggung jawab? Ayah tahu. Wah. Terakhir ini kemungkinannya nih. Apa ya? Yang bisa ngerukyah, guys. Bisa ngerukyah? Iya. Gimana kalau kita panggilin ustazah? Nah, ini bagus. Aku telepon nih ustazahnya. Halo, ustazah. Halo, everybody. Kok ustazah everybody? Bukan yang waalaikumsalam ya? Iya, ya. Sini-sini aku mau jamaah. Benar, oke. Okay. Ustazah boleh datang ke rumah kita, teman baik Leka nggak sembuh-sembuh. Oke, okay. Assalamualaikum. Ya, anak-anak jaksel gitu sih. Enggak, ini aku masih dengar suaranya tuh aku kayak masih kenal. Aku jemput di depan. Tadi saya bilang katanya udah nyampe. Ayah kemana lagi udah jam segini, nggak datang-datang. Ini si Tompel, perutnya masih melendung. Iya. Aku juga bilangin ya. Wabikah amantu wala rizkikah amfortu bilomatika yang sama rohimin. Maaf ya Pak, Bapak sama Ibu gak bisa lihat untuk dalamnya. Oh, kamu bisa? Bisa. Oke. Aku juga bilang ini Sidoni Roji. Saya harus lihat wajah kamu. Saya harus ngelihat ini. Enggak, kamu lihatnya dari sini aja cukup. A'udzu billahi minasy syaithani rojim. Dari tadi sih. Iya. Leka, makasih ya Leka. Leka, emang saya siapa? Oh iya, ustazah. Kok mirip Leka tapi ya? Ustazah ya pelan-pelan. Oh iya, maaf ya. Ustazah, ada mau dikasih tahu enggak? Menjadi Tompel. Pokoknya kamu enggak boleh makan banyak-banyak. Tunggu sampai maghrib. Amin. Baca doa dulu, jangan serakah, semua dimakan. Mana cuannya? Kamu tuh cuannya ini. Laper lagi. Kamu bisa kamu bayar dengan cincin mucomo. Nah, Tompel lagi ngapain tuh? Coba kita kesana yuk. Iya. Yeah. Tompel. Yeah. Boneka mau bawa aku, guys. Aduh, kok jadi paham segini? Tompel. Leka, kamu ngomong sama aku? Iya. Kenapa? Kok kamu nginjek-nginjek bobo aku sampai basah kayak gitu? Ya maaf Leka, aku gak lihat. Gak lihat kayak gimana? Lagian bobamu berantakan di sini. Ya kan Bimbel bisa digeser terus bisa tolongin aku. Ya kan aku gak lihat. Banyak omong. Guys, aku seru banget. Aku kutuk kamu. Ambil boneka bu. Ya jangan dikutuk juga kali. Jangan Leka. Aduh, aku hamil lagi. Syukurin kamu sih tadi nginjek-nginjek boneka boba orang. Ya kan aku udah minta maaf sama kamu. Minta maaf yang baik. Sudah gitu kek, minta maaf salim gitu kek. Ya udah minta maaf Leka. Sekarang kamu minta maaf ke semua boba-boba kecilku. Minta maaf boba-boba kecil. Sambil dipegang satu-satu gitu loh. Aduh sakit, aku gak bisa. Minta maaf boba kuning. Minta maaf boba merah. Aduh, aku dapat gede banget ini Leka. Aduh, tolong balikin lagi dong Leka. Iya, balikin lagi ya. Aku sih cara balikin yang gimana. Aku punya ide gimana kalau kita pakai lalat. Aduh. Ayah. Perasaan gue gak enak nih Leka. Jangan ayah Leka. Ayah.
Leika. Apa, Nak? Ayah mau ngapain bawa itu? Mau ngaji dulu. Ayah ingin bantuin Tompel, dia hamil. Kenapa dia? Soalnya tadi kan nginjuk-injuk bubaku. Nah, abis itu aku kutuk dia jadi hamil. Tolong balutin lagi, Pak. Ya gimana? Emang ayah dokter? Terus aku suster. Tuh. Ya aku gak tau cara balikinnya. Ayah coba cek ya kehamilannya ya. Pegel banget ini, Pak. Leika. Coba. Kok gini sih dalamnya? Iya, aku lebar ya. Isinya apa aja, Pak? Kok isinya boneka boba? Apa? Tiga pintu. Wah, rumah. Aduh, ada mobil Ferrari, Leika. Apa yang pengen? Mobil Ferrari. Bisa gini sih kamu apain, Leika? Enggak pegel banget ini aku. Ini cocoknya tabib Cina, bukan dokter, Leika. Aduh, udah pegel banget. Bukan hamil beneran ini. Yaudah, yuk panggil tabib Cina. Tabib biasanya ditelepon. Isi, Pak. Wih, cepet banget si Tabib. Sini, Bel. Salah tempat. Tabib, sini. Nih, bentar. Saya belum tahu duduk perkaranya apa. Bentar. Kok ada ini, Bel? Pekerjaannya apa ini, Beb? Ada tang segala. Oh, ada palu. Ini, Pak. Ini. Jangan. Jadi, tadi itu dia nginjek-nginjek obat ayam. Udah tahu. Tabib tolong Tabib. Mau diceritain. Ini orang hamil. Ya, kok ada kompor buat apa Tabib? Ini buat manasin dalamnya ini loh. Ya ini memang pekerjaan saya lagi serabutan ini, jadi kadang-kadang juga ini. Ini bisa ini. Ini vakum cleaner manusia, Leika. Kok ada bisa? Nanti bayinya keluar bentuknya kayak apa ini? Iya ini. Aduh. Beb, ini lo udah dibedahin, ayolah Beb. Gimana nih nasibnya Tompel ini? Aku udah gak kuat lagi tadi. Ini bayinya kebesaran. Aduh, ini bayinya kebesaran. Iya, ini kayaknya bayinya gak cuma satu. Waduh, bayinya gak cuma satu. Waduh. Berapa? 60? Kayaknya ini banyak nih. 60. Tolong, gak bisa. Saya nyerah ya. Tolongin. Gak berani, saya ini. Tabib datang-datang rusuhin nih. Udah. Ya, gak bisa nih, saya udah. Gimana nih, Leika, nasibnya? Kamu punya kenalan gak? Aku punya dokter kenalan. Itu bagus banget ya dokternya. Iya. Wah, kita panggilkan ya. Gak bisa dipanggil. Terus? Kita kesana. Oke deh. Yuk, Pak. Aduh. Ayo, tolong ya Leika. Ayah mau benerin TV dulu. Nah, kamu diantar Leika aja. Aduh, lama banget nih kita nggak dipanggil. Iya. Awas, emergency. Aku udah gak kuat lagi. Kayak Leika ya? Iya, saya emang suster Leika. Namanya siapa? Jadi gini dokter, aku tuh hamil mau keluar. Saya nanyain namanya siapa? Tompel. Oke. Dokter, aku udah gak tahan lagi nih dokter. Dokternya yang mana sih? Iya, sebentar saya panggil dulu ya, sebentar.
Buset. Kayaknya aku salah rumah sakit deh ini. Apa harus sih manggil-manggil? Nah, itu dokternya. Kok kayak bunda? Aduh, itu perasaan itu enggak enak. Dokter Ibu Dina. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Dia lagi hamil, jangan teriak-teriak ya, Bu. Nanti stres. Oh, lagi hamil. Sini langsung jalan aja. Saya bantu kan? Nah, tidur. Ada? Sakit apa, Pak? Ini mau melahirkan. Suster, kita tolong ambilin peralatan dulu saya. Stetoskop. Nah, ini buat meriksa keadaan janinnya. Apakah janinnya baik-baik saja atau enggak? Gitu ya. Oh, sepertinya baik-baik saja janinnya. Oke. Lagi ngapain? Kayaknya ini harus kita operasi, suster. Harus kita operasikan ya. Oke. Okay. Ya. Nah, tapi saya juga butuh bantuan suster senior. Tolong panggilin ya. Iya. Suster senior. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Suster senior, tolong bantu saya mengoperasikan pasien ini. Suster kecil, tolong bantu saya ya. Kamu juga ya. Gak mau. Gak tahu, aku takut deh. Oh, ini tolong kasih suster senior juga bantu. Senior. Tolong dibor bagian pergelangan kakinya. Wow. Sini, yang di sini. Dibor. Sepertinya kita salah mengoperasi. Harusnya dia dibius dulu. Bius bagian perutnya, Oke. Alhamdulillah. Kita berdoa aja yuk. Ayo. Ya selamat. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizkika aftabu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebentar nih. Wah, ada 60-an. Jadi kita langsung mulai operasi aja yuk. Diapa-apain. Udah ya, aku pingsan dulu ya, Leka. Gak kuat. Pingsan kok panik? Iya, pingsan kok panik. Guys, jumpa lagi bersama Leka. Kali ini Leka lagi jadi dokter. Yeay, kali ini aku menjadi dokter Leka. Aku lagi ngeliat nih pasien pertama ya, nanti sore. Cilup, Mbak, kamu kenapa? Kok badannya panas? Kamu sakit ya? Hah? Kamu sakit? Coba lihat giginya. Wah, ternyata giginya mau tumbuh. Iya, sabar. Bunda telepon ke dokter Leka dulu ya. Ya.
Kenapa nih? Halo, Ibu, kenapa Ibu? Ini tolong dokter, anak saya sakit. Giginya cenut-cenut. Tolong kalau bisa pasangin gigi untuk anak saya, dokter. Hah, beneran? Oke, sebentar. Benar ya, benar. Oke, saya kesini. Oke, bebas. Kita siap-siap. Ayo kita siap-siap. Kia! Gawat! Aku sanggup go, let's go! Nggak dikunci nih, bisa kali, let's go. Aduh, Bu. La 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 la. Dokter Leika udah datang. Kenapa, Ibu? Ini anak saya sakit. Sakit apa, Ibu? Sakit jiwa, sakit lambung, sakit hati, diputusin pacarnya atau gimana, Bu? Giginya mau tumbuh, Dokter. Oke, dihasaplah dulu ya giginya biar nggak tumbuh. Perawatannya, Bu, Dokter. Bentar ya. Sebentar, saya lihat dulu. Ini. Bu, emang ini udah mau tumbuh. Oke, coba bentar ya, Bu ya. Saya cari ini dulu. Mana nah. Mau dikasih apa sih anak saya, Bu? Bu, saya kasih dua obat biar. Oh iya, terima kasih, Bu. Nih, Bu. Gigi ya. Sini. Biar lebih cepat menumbuh giginya. Iya, Ibu, terima kasih, Bu. Pada ngapain sih? Tompel lagi makan. Di sini kan ya, Bu. Ini Lexi lagi sakit. Giginya gatel, minta digaruk. Mau tumbuh, Tompel. Giginya gatel mau digaruk. Untung ada tukang gigi datang. Mending saya suntik saja ya. Suntik Lexi. Iya, biar. Nanti kalau nangis gimana? Enggak, cuma di bagian sini supaya Lexi itu cepat tumbuh giginya. Saya punya suntikan yang penumbuh gigi. Boleh. Bentar ya. Dokter Leika. Wow, gede banget. Dokter Leika. Guna. Itu suntikan apa, Dokter Leika? Dokter Leika. Wah, sabar di polisi nih, kalian cita-citanya jadi apa nih? Tuh lihat, aku mau jadi pemeran film, tapi pemeran filmnya aku jadi pohon, teman-teman. Hai guys, kali ini aku lagi jualan mixer nih. Tuh lihat nih. Kayaknya sambil nunggu pelanggan kita cobain dulu kali ya. Guys, kalian suka enggak nih es krim mix? Wah, itu kayaknya Leika jualan es krim itu. Wah, enak banget ini. Wah. Halo, Leika. Halo. Kamu jualan apa ini? Wah, kayaknya enak banget. Aku boleh cobain enggak ya? Kalau itu mau nyobain, ambil aja. Kasih, Leika. Tak cobain dulu ya. Iya. Enak banget es krimnya. Harganya 9 juta. Coba ya, tak lihat aku punya uang enggak ya? Iya. Kantongku ya. Terus coba ada ini. Daun. Iya, boleh ini ditimbang dulu daunnya. Iya, boleh. Ya. Agak lain ya nih. Kalau kamu minta dikit aja ini. Iya, udah minta dikit. Makasih ya, Leika. Aku pergi dulu. Bentar. Ketinggalan satu. Oh iya. Bayar. Ya, dicuri. Nah, gimana? Aduh, aku harus telepon polisi lagi. Baru ngomong lagi ngomong atau enggak batang kayu, teman-teman. Tapi enggak bercanda. Aduh, polisi Leika! Daganganku dicuri nih, gimana nih? Hah, beneran? Aku
punya ide. Gimana kalau nanti aku udah ketemu Bang Jago, aku kasih rencana sesuatu. Jadi mobil ini bakal aku jalanin dulu, baru nanti Bang Jago lari ke sini. Abis itu aku bye. Abis itu aku cemplungin ke kolam berenang. Abis itu aku bye. Oke, bye-bye. Enak banget nih es krimnya. Lumayan dapat waktu sesudah di kamar. Polisi. Kenapa aku dicepurin polisi Leika? Soalnya tadi aku kan dikasih tahu sama itu yang jualan tadi, namanya siapa nggak tahu lah. Itu katanya kamu mencuri. Iya sih, dua. Cuma dua. Yang ini dikasih. Tunggu ya, kamu tunggu. Kenapa kamu itu mencuri es krim ini? Ya udah, aku minta maaf, tapi jangan ditangkap ya. Kamu aku borgol doang kok, tangani. Tapi sampai kapan ini polisi Leika? Kedinginan aku nanti di sini. Pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana. Nih, makan nih, makan aja nih, makan sepuasnya nih, makan. Tapi jangan lama-lama ya polisi Leika. Lama-lama, aku pengen borgol kamu seminggu. Nanti jadi ikan aku, polisi Leika. Bye-bye. Waduh, gimana ini? Waduh, ini gawat ini. Gimana nih teleponnya udah diinget? Halo, 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 halo. Ame, ame, belalang, kupu, kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Guys, aku lagi jadi gambar nih. Tuh, lihat tuh. Damkar, ya damkar. Maksudnya bukan gambar. Nih, tuh, lihat ya. Aku keren kan tuh pakai topi, pakai helm. Cekek. Apalagi nih? Oke, kita tulis. 911. Kenapa? Damkar leka. Aduh, ini ada kebakaran, ini tragedi, ini kejadian. Aduh, apinya tuh gede banget itu, damkar leka. Ah, beneran. Oke, bentar ya. Kebakaran ya itu, Tompel. Oke. Ada kebakaran nih. Wah, bantu, aku harus gimana? Ya, aku harus mandamin lah. Damkar Leka, syukurlah kamu sudah datang, Damkar Leka. Kenapa? Itu kebakaran, Tompel, kebakaran. Tolong, Damkar Leka. Aduh, tolong, Damkar Leka. Ini Damkar Leka. Tuh, apinya gede banget itu. Hati-hati. Kenapa Damkar Leka? Itu cuma kompor. Tompel takut soalnya Damkar Leka. Kamu sih tinggal matiin kayak gini tuh. Syukurlah, alhamdulillah. Makasih banyak ya Damkar Leka ya. Ngomong-ngomong, Damkar Leka. Tompel tuh sebenarnya juga punya cita-cita jadi damkar. Aku juga pengen jadi damkar. Iya, ajarin Tompel dong. Yaudah, ikut aku. Kemana Damkar Leka? Kita ke damkar, kita ke kantor damkar. Ayo. Kantor damkar. Wah, ayo. Sini. Mana nih Damkar Leka? Ini kantor damkar. Ini dia kantor damkar. Di sana kantor damkar, markas mobil di situ. Wow, gitu. Tompel semangat banget ini Damkar Leka. Tuh. Terus kita latihan apa dulu nih Damkar Leka? Jadi kamu latihan nyemprot dulu ya. Nyemprot dulu? Iya, nyemprot muka sendiri. Ya enggak lah, nyemprot tuh daun-daun tuh lagi kering damkar. Caranya itu kamu naik pohon. Beneran? Iya, biasanya damkar-damkar yang cowok itu kayak gitu. Kalau yang cewek itu di bawah. Gitu. Siap. Damkar Leka. Yuk. Gini, nah, Damkar Leka. Iya, terus. Nah, abis itu kamu nyemprot. Damkar Leka. Kita ngerjain Damkar Leka. Oh iya, sini. Turun. Siap, Damkar Leka. Lagi Damkar Leka. Biasanya damkar itu pulang dari panasnya matahari.
Putri dan Api ya. Itu butuh yang segar. Wah, minuman. Yaitu air, ambil setetes air. Ambil setetes air beneran? Ya. Kita kerjain dulu nih si Tompel. Nah, ambil setetes air lalu nyebur.